pertempuran kemarin dengan para petinggi dari Kementerian Lembaga itu sudah disampaikan oleh Dr. Andi Kurensi terkait dengan ini. Yang pertama adalah visum et repertum. Visum et repertum itu visum luar, bukan otopsi. Kalau otopsi itu sudah dalam tanah, tapi ini yang di luar. Ada lecet-lecet Pak Dukuh yang ada luka memarnya. Ya, karena apa peristiwa jatuhnya dari motor, dugaan melompat dari jembatan ke sungai yang kemudian ada luka-luka yang di dalamnya. Tidak semua tempat yang ada beberapa tempat saat dia terkering jatuh bersama adiknya. Kemudian ada luka. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh pihak tertentu sehingga menjadi ekspos itu adalah luka. Lebam mayat. Lebam mayat muncul karena 9 jam sejak pukul 3.40 kurang lebih sampai dengan pukul 11.55 saat jenazah ditemukan oleh saksi. Yang menemukan orang biasa, orang sipil, yang dia yang salah satu KP, yang kemudian pada itu kemudian diproses pada tangan SOP. Warnanya dibawa sama tanggulang itu. Kemudian di situ ada patah tulang. Tulang mana? Tulang punggung, yaitu bagian tiga kiri belakang. Nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu setelah sebelah kiri punggung 3. Itu kemudian, dan patahan itu menusuk paru-parunya di sebelah kiri, robek 11 cm. Itu penyebab kematiannya. Jadi kalau otopsi itu yang menyatakan apa ada luka yang tidak pada korban, pada tubuh korban, dan apa penyebab kematiannya. Lebam mayat itu yang terjadi pada seluruh tubuh, itu di saat otopsi dianya itulah tuduhan bahwa itu adalah luka memar. Padahal itu yang muncul biru-biru pada tubuhnya adalah lebam mayat. Nanti dari Dr. Frensi juga sebenarnya sudah menyampaikan kemarin juga didengarkan dan dipahami semua pihak bagi yang tidak tahu apa itu lebam, apa itu memar. Kalau memar itu untuk orang-orang yang sebelum mati muncul memar, kalau orang yang sudah mati muncul lebam. Tetapi saya tidak pas bicara apa yang dipahami karena ada Dr. Frensi, tidak ada Dr. Frensi-nya ya dari Dr. Polisi juga dari Dr. Umum. Ini terkait dengan SDP, terkait dengan proses tertentu, dan terkait dengan otopsi. Tapi yang kedua kita sampaikan pada kita tentang body of Christ-nya. Yang pertama pasti adalah gambaran profil tentang B atau kelompok aksi pahal. Baik, yang sekali ini saya hormati, tiga hal ini yang sangat penting untuk akhir sampai saat ini. Sebenarnya saya hari ini hanya mengupdate untuk apa tidak lanjut setelah penanganan perkara kami lakukan sesuai dengan SOP, tapi ada beberapa anggota kami yang di luar SOP sehingga ada akibat yang dimunculkan, yaitu peristiwa di Polsekta Kuransi. Sedangkan kalau yang di atas jembatan itu semua sudah sesuai dengan prosedur. Satu yang kita periksa karena anggota yang saat menerima informasi dari Aditya itu tidak melanjutkan apa yang menjadi masukan dari Aditya. Tapi sampaikan informasi oleh saksi kunci yaitu yang menjelaskan Aditya bahwa teman saya tadi melompat, itu polisi tidak langsung mengecek di mana melompat, apa melompat, tetapi hanya mengatakan menjawab yang tidak mungkin melompat karena apa? Karena tinggi. Hanya itu. Saat di Polsek disampaikan tadi, kapan saya tadi ada yang melompat saat di parkiran di polisi yang berbeda juga sudah kami periksa, sudah kami lihat, dia hanya tidak menjawab apapun kecuali polis aliasnya yang hanya mendengar info dari seorang adik. Adik kami tanya lagi, ini kalau ngomong apa saat di parkiran ketemu sama seorang anggota polisi itu saya menyampaikan Pak, bahwa teman saya ada yang melompat. Tapi polisi mengabaikan informasi penting dari seorang adik saat di Polsek.
ini sebagian menyimpulkan bahwa kesimpulan sementara bahwa memang hampir tidak di bawah kosong. Tetapi yang terekspos atau saat ini, itu yang kami saat ini sudah pastinya masih mendalami informasi dari mana tanaman itu muncul adalah polisi sudah merilis 17 anggota yang sudah melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Buntut dari kematian Abdi Komolan tidak ada kaitannya. Karena polisi yang kita periksa dan kita sangat berikan saksi itu adalah pemeriksaan terhadap 18 aksi pelanggaran itu bukan peristiwa Abdi Komolan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.